kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Hijrah ini cikal bakalnya terjadi pada saat bulan Zulhijjah tahun ke-11 kenabian. Pada tahun ke-11 kenabian di bulan Zulhijjah, maka ketika itu banyak orang-orang datang ke Mekah Al-Mukarramah. Mengapa mereka datang ke Mekah Al-Mukarramah? Untuk menunaikan ibadah haji. Memang haji ini disyariatkan bagi umat Muhammad tahun ke-9 Hijriah. Tapi sebelum itu ibadah haji itu sudah ada. Hanya saja penyempurnaannya adalah pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena orang banyak datang ke Mekah, Nabi Muhammad pun berdakwah dengan cara datang ke tenda-tenda jemaah haji tersebut. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang menolak dakwah Nabi. Kecuali waktu itu 6 orang saja yang menerima. Sebanyak itu orang yang menerima cuma 6 orang. Jadi kalau begitu sabar betullah Nabi itu dalam berdakwah. Lalu 6 orang itu orang mana, Ustaz? Orang Yasrib. Yasrib itu itulah Madinah. Maka singkat cerita 6 orang ini masuk Islam. Maka dia balik ke Yasrib. Maka mengapa orang 6 orang ini mengenalkan Islam kepada orang-orang Yasrib? Tentu cerita Islam di Yasrib waktu itu semakin hari semakin terkenal, semakin terdengar. Jemaah berhadir. Kemudian musim haji berikutnya, berarti tahun ke-12 kenabian. Maka pada musim haji itu Nabi kembali berdakwah, datang ke kemah-kemah atau ke tenda-tenda jemaah. Alhamdulillah masuk Islam pula 12 orang. Orang mana, Ustaz? Orang Yasrib. Ketika itu mereka dinakwahi Nabi di kemah-kemah Mina, tempat jemaah melontar jumrah. Maka pada waktu itu terjadi bai'ah. Namanya bai'ah Aqabah pertama. Apa isi bai'ah Aqabah pertama itu? Mereka yang 12 orang ini berjanji takkan berlari lagi, tidak akan berjudi lagi, tak akan meminum minuman keras lagi. Dan mereka berjanji akan siap menolong Nabi untuk apa? Kau sedih muslimat, lalu tahun satu lagi berarti tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-13 kenabian ini, kau sedih muslimat, masuk Islam lagi, alhamdulillah jumlahnya sudah mulai banyak. Berapa orang, Ustaz? 73 orang. Lalu dijadikanlah 73 orang ini kaum muslimin janji. Namanya bai'ah Aqabah Kubra atau bai'ah Aqabah yang kedua. Isinya diantaranya seperti bai'ah Aqabah pertama ditambah lagi. Apa isi bai'ah Aqabah ini? Mereka akan menerima kedatangan kaum muslimin yang di Mekah ke Madinah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, maka setelah Zulhijjah kan Muharram, bulan Muharram itulah hijrah dimulai. Tanggal berapa diumumkan? Kalau dalam sejarah kita baca 16 Juli 622 Masehi. 16 Juli 622 Masehi bersamaan dengan Muharram tahun ke-13 jalan ke-14 kenabian. Lalu
Nabi Muhammad kapan berangkat Ustaz? Nabi Muhammad berangkat tanggal 1 Rabiul Awal. Nabi Muhammad itu hijrah bersama Abu Bakar di tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi mengapa tahun hijrah itu bulan pertamanya bulan Muharram? Karena memang pada bulan Muharram itulah umroh maaf hijrah berawal. Nah, Nabi sendiri berangkat sekali lagi di bulan Rabiul Awal. Kalau tanggal masihnya tanggal 12 September 622 Masehi. Kau sendiri kau siman. Dan tahun hijrah ini sendiri sebagai ulang-ulang kaji dapat dibuat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tahun keberapa? Ke-17 Hijriah. Artinya setelah 6 tahun atau jalan 7 tahun Nabi Muhammad. Nabi itu wafatkan tahun ke-11 Hijriah. Setelah 6 tahun beliau wafat, maka khalifah waktu itu adalah Umar bin Khattab. Sebelumnya Abu Bakar selama 2 tahun. Maka pada tahun 638 Masehi